5 manfaat castor oil untuk kesehatan kulit dan rambut. Penggunaan bahan alami sebagai produk perawatan sepertinya masih digemari banyak orang. Apalagi belakangan ini popularitas dari berbagai macam minyak sedang naik-naiknya. Salah satunya adalah castor oil. Castor oil merupakan minyak yang didapatkan dari hasil ekstraksi biji tanaman castor. Minyak ini sangat kaya akan antioksidan dan mampu menyelesaikan berbagai macam permasalahan kulit dan rambut. Castor oil sudah banyak digunakan sejak zaman dahulu berkat kandungan vitamin E, protein, dan omega 6 dan 9. Tak hanya itu, minyak ini juga memiliki sifat antibakterial dan anti-inflammatory. Wah, banyak sekali ya kandungan dari minyak ini. Kalau dilihat dari kandungannya, sudah dipastikan kalau ada banyak manfaat castor oil yang bisa kita dapatkan. Berikut ini adalah manfaat castor oil untuk kesehatan kulit dan rambut. 1. Mencegah rambut rontok. Mencegah rambut rontok. Copyright Shutterstock. Castor oil memiliki kandungan retinol ICS yang mampu melancarkan sirkulasi darah pada kulit kepala. Dengan sirkulasi darah yang lancar, kesehatan folikel dan kulit kepala pun meningkat serta akar-akar rambut menjadi semakin ternutrisi dan kuat. Untuk menggunakannya, tuangkan sedikit castor oil pada telapak tangan dan ratakan pada seluruh permukaan kulit kepala dengan sedikit dipijat. Diamkan selama 15-20 menit sebelum dibilas. Untuk hasil yang maksimal, Anda juga bisa mendiamkannya semalaman. 2. Mengurangi dan mencegah jerawat. Kalau Anda sedang mencari bahan alami yang dapat menangani masalah jerawat, castor oil dapat menjadi solusinya. Saat digunakan pada wajah yang berjerawat, minyak ini dapat membersihkan debu, kotoran, sel kulit mati, dan sebum berlebih. Kemampuan castor oil untuk menyerap hingga ke lapisan dalam kulit dapat langsung mengobati dari akarnya. Anda dapat langsung mengoleskan minyak ini pada area wajah yang berjerawat, namun ingat juga untuk menggunakan secukupnya agar tidak terjadi penyumbatan pori-pori. 3. Mengurangi pigmentasi pada kulit. Mengurangi pigmentasi pada kulit. Copyright Shutterstock. Castor oil berguna untuk membersihkan wajah dari noda-noda bekas jerawat. Selain itu, minyak ini juga sangat direkomendasikan untuk digunakan pada kulit yang memiliki warna yang tidak rata, noda-noda hitam, dan bekas jerawat karena kaya akan kandungan asam lemak seperti omega 3 yang dikenal memiliki banyak manfaat untuk kulit. Omega 3 dapat menghidrasi kulit dan memicu pertumbuhan jaringan kulit baru yang dapat memberikan Anda tampilan wajah yang sehat dan bebas dari belemis. Anda dapat langsung menggunakan castor oil pada seluruh permukaan wajah sambil sedikit dipijat dengan gerakan memutar. Lakukan pemijatan selama 5-10 menit, lalu bilas wajah Anda menggunakan pembersih yang lembut. 4. Melawan tanda-tanda penuaan. Anda yang mulai memiliki masalah dengan keriput, dapat mencoba minyak yang satu ini. Saat diaplikasikan ke kulit, castor oil mampu menyerap hingga ke lapisan terdalam kulit dan menstimulasi produksi kolagen. Dengan meningkatnya produksi kolagen, kulit akan semakin halus, lembut, dan terhidrasi dengan baik. Tampilan kerutan dan garis halus pun akan berkurang. Untuk merasakan manfaat ini, aplikasikan sedikit castor oil pada area yang berkeriput seperti sekitar mata, dahi, dan smile lines. Diamkan semalaman dan bilas keesokan harinya. Memicu pertumbuhan rambut. Memicu pertumbuhan rambut. Copyright Shutterstock. Selain tersusun dari 90% retinol ICS, castor oil juga memiliki kandungan omega 6 dan 9. Kedua nutrisi ini dapat menyerap hingga ke dalam akar rambut, menjaganya agar tetap sehat, dan mempercepat pertumbuhan rambut. Care penggunaannya pun mudah. Cukup dengan mengaplikasikan castor oil pada seluruh permukaan kulit kepala hingga merata. Anda juga bisa mencampurkan castor oil dengan coconut oil, sesame oil, dan sweet almond oil. Hal ini tak hanya berlaku pada rambut saja,
karena manfaatnya juga bisa dirasakan pada alis dan bulu mata. Cukup basahi spoolie bersih dengan castor oil, lalu sisir alis dan bulu mata hingga terbalur dengan merata.